guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saya sudah berada di Sidoarjo di tempat Bapak Muh Lasim produksi gan berkah atau degan dijadikan keripik. Jadi kalian yang belum tahu bisa datang ke sini atau order, nanti bisa ada WA-nya di video nanti. Oke, siap. Selamat pagi, kali ini saya berada di tempat Bapak Muh Lasim Sidoarjo. Tepatnya mana, Pak? Jambean, Jambean. RW 2, RW 4, Desa Sidoarjo, Kecamatan Purworejo, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Oke, jadi alamatnya nanti ada di bawah sini, guys. Alamatnya ada di sini. Di sini produksi keripik degan berkah. Jadi ada keripik degan berkah, guys. Nanti kita tanya-tanya ke lebih lengkap ke Bapak dan Ibu bagaimana keripik ini diproses, oke? Pak, salam dulu, Pak. Santai aja, Pak. Jadi keripik degan ini awalnya dari mana, Pak? Ini saya cerita dulu ya. Yeah, siap. Istri saya kan sering buat buntil. Buntil, oke. Okay. Daun lumbu, yeah. Dan daun pepaya. Pepaya. Lah suatu saat kita pas butuh, biasa kan musim kemarau, yeah. Kita cari bahan baku buntil di pasar. Suatu saat ada, suatu saat tidak ada. Yeah. Lah tetangga itu sering ngantar kelapa muda ke sini untuk isinya, yeah. Buntil itu. Kelapa muda, guys. Ya. Nah saya ke pasar cari daun lumbunya tidak ada. Tidak ada. Itu sudah. Lah terus terang ini marah ini. Kelapa muda mau dibuat apa dan ya, ini gitu. Sudah datang banyak lah ya. Oke. Nah, terus saya diam aja memang. Enggak, saya enggak jawab sepatah kata pun. Dia ngomel terus tapi saya diam. Biar enggak tahu panas, Pak, ya. Saya diam aja. Saya diamkan aja. Ya, nah, terus akhirnya kelapa yang diantar itu kurang lebih 10 butir. Butir. Akhirnya busuk. Oh, gitu. Nah, setelah busuk, saya malam itu duduk di kursi depan. Kelapa itu naik terus-terusan begini, besok diantar lagi mesti reyang lagi gitu. Nah, rugi lagi itu. Mesti rugi lagi. Marah lagi istilahnya. Reyang itu marah, guys. Jadi ibu ini marah mungkin kurang darah tinggi mungkin. ini saya terus terang gitu ya. Okay. Nah terus paginya saya nyoba beli kelapa yang seperti yang diantar itu dua. Yeah. Terus saya rajang pakai ini. Yeah. Terus saya buat. Saya coba tak goreng. Oh gitu. Saya coba goreng, saya kasih ya bumbu-bumbu lah. Terus saya ke teman saya di CU. Oke. Kan CU itu tempat saya mengadu sekarang. Siap. Nah, saya buat ini. CU itu seperti koperasi itu, Pak, koperasi, ya? Seperti koperasi, ada di Purworejo ada CU. Kredit Union, Ngudi Laras namanya. Ngudi Laras. Ya. Nanti kapan-kapan kita ke Ngudi Laras, barangkali kita bisa nge-vlog di sana. Ya. Jadi nanti mungkin rekomendasi dari Bapak Lasim atau Bapak Yuwono Budiarso, nanti kita main-main ke CU Ngudi Laras. Jadi iya, di sana saya juga pernah dengar CU tersebut apa namanya ada kelompok seperti pengrajin-pengrajin atau produksi-produksi seperti ini kuliner, dikumpulkan kuliner. Nanti dijual kalau nggak salah hari Minggu, Pak, ya. Oke. Okay. Ya, Pak, teruskan monggo. Nah, terus setelah saya nyoba 2 butir. Ya. Yeah. Jadi kurang lebih berapa gram itu, okay. Saya bawa ke sana. Ini saya nyoba buat produk ini, coba dicicipi gitu loh, okay, kurang apa. Okay. Lah manajernya, iki rasanya apa kok manis ndak, klinis ndak. Oh nah, gitu, itu. Masih netral, Pak, ya? Mungkin netral. Karena masih original. Pertama, ya, betul. Saya buat original, terus sana, anu aja dibuat yang manis. Oh ya, terus saya beli lagi, tak buat yang manis. Gitu. Akhirnya, saya buat uji coba 3 kali pembuatan, saya bawa ke sana, teman-teman di CU, karyawan di CU saya suruh nyicipi, terus saya kasih tetangga, nyicipi lagi. Gratis masih, Pak, ya? Gratis. Oh, moga-moga nanti kita dapat nyicipi gratis, guys. Oke. Okay. Oke, okay, terus, Pak, gimana? Terus,
Itu tahun berapa, Pak? Tahun kemarin, 2019. Oh, 2019. Iya. Bulan apa, Pak, kira-kira? Antara September, Oktober. Oh, September, Oktober, guys. Iya. Jadi, ini termasuk baru. Baru. Dan mungkin akan membombing nah, istilahnya. Oke. Okay. Terus, setelah itu saya buat lagi, saya titipkan, saya jual di sana, kok laku. Terus teman-teman tak share lewat FB saya dan lewat grup-grup WA. Ada tanggapan dari teman-teman. Terus waktu itu manajer JU pesen hampir 40 pieces. 40 bungkus berarti kan 4 kilogram. 4 kilogram. Iya. Oh, 1 kilo jadi 10, Pak ya? 10 ini kan 100 gram. Sip. 100 gram itu neto loh, Pak. Iya, iya. Ini sebelum ini saya timbang dulu. Timbang dulu ininya. Kosong. Oh, oke. Okay. Baru dimasukkan. Dimasukkan. Teganya deh, Pak ya. Iya. Terus sejak itu saya share di grup WA dan keluarga. Grup-grup keluarga dan grup teman-teman, ada yang menanggapi tertarik. Pesen terus saya titipkan di CU juga, terus di Dinas Snack Kutarjo. Dinas snack yang aneh ya, khusus buat susah ya, khusus terima snack seluruh Kutarjo, Pak, sepertinya ya. Siap. Saya pernah dengar, cuma belum sempat kesana Okay. Teman UKM juga terus saya ke teman-teman UKM juga, enak, Pak, di anu aja, ini Kurojo belum ada. Betul. Terus Desember saya mengajukan PIRT, berkat Tuhan PIRT sudah turun. Izin edar PIRT sudah turun, terus untuk halal mohon doanya tahun ini sudah diproses. Alhamdulillah. Dan semoga sudah semua lancar dan makin berkembang ini dengan berkahnya ini. Oke. Terus anu, Pak, istilahnya sudah kemana aja, Pak, terjauh penjualan ini, Pak? Jakarta sudah. Jakarta. Ya, terjauh Jakarta. Jakarta ya. Dan kota-kota Surabaya. Di Indonesia, guys. Oh, Surabaya sudah juga katanya. Oke. Ada yang bawa ke sana. Oke. Nah, ini gara-gara ibu, guys. Ternyata Degan ini awalnya dari ibu marah, guys. Jadi ibu marah, akhirnya terbentuk. Ada inspirasi. Bapak punya inspirasi, termenung opo yo. Akhirnya seperti ini. Jadi kalian yang masih belum punya pekerjaan atau motivasi yang lain, lihat seperti ini, nanti barangkali ada penemuan baru, jenengan pasarkan, seperti Bapak bisa menjadi berkah dan usaha kita. Oke. Oke, Pak, ini proses anu, Pak ya? Apa namanya? Istilahnya kalau bahasa Jawa yang ngerajang lah. Oh, ngerajang. Oke, gimana, Pak, caranya, Pak? Ini oke. Saya potong gini. Ini. Oh, cara ngerajangnya seperti itu dengan alat seperti itu. Alat sederhana. Iya. Oke. Ini seperti ini. Nanti kalau gini kan bisa memanjang. Oke. Okay. Itu dari satu butir kelapa itu jadi berapa, anu tadi berapa gram, Pak? Satu butir kelapa ya kurang lebih 3 gram. Oke. Tinggal tiga. Besar kecilnya. Tinggal besar kecilnya ya. Oke. Sesuai. Setelah itu, Pak, prosesnya diapakan, Pak? Setelah dirajang seperti ini, kita open. Open. Oh, dengan open itu, Pak ya. Dengan open seperti itu open. Kurang lebih berapa jam? 10 menit. Oh, 10 menit aja. Oh, jadi tanpa dikasih apa-apa? Enggak. Tanpa dikasih apa ya? Mengurangi kadar airnya. Oh, mengurangi kadar airnya di open dulu. Oke. Kurang lebih 10 menit. 10 menit. Tidak sampai gosong lah ya. Ini sudah agak asat. Agak keras sedikit ya. Oke. Setelah di open, Pak? Setelah di open, kita buatkan bumbu. Oh, bumbu. Itu bumbu tergantung manis atau apa, pedas, manis atau rasa apa aja, Pak, selama ini? Masih dua variasi. Dua macam. Original sama manis. Oke. Okay. Dari gorengan pertama ini, Pak, hasilnya, Pak ya? Gorengan pertama. Uh-huh. Terus nanti kita goreng lagi yang hasilnya seperti itu. Oh, ini gorengan pertama, guys. Iya. Jadi gorengan pertama seperti itu, nanti digoreng kedua seperti ini nanti hasilnya. Iya. Oke. Okay. Jadi kalau bahasa Jawa saya dibelabari. Dibelabari itu digoreng pertama. Pertama. Itu pakai minyak. Minyak.
Itu sudah dibumbu ya, Pak Tapi ya? Ini sudah dikasih bumbu. Oh, tadi dari open terus digoreng ya. Pertama itu pakai bumbu. Sudah pakai bumbu. Oke. Okay. Pakai apa? Adonan. Adonan tepung itu. Oh, itu berarti pakai tepung, Pak ya? Iya. Oke. Oke, guys. Sekarang saya akan mencicipi keripik degan Pak Lasim. Oke. Okay. Anu keripik degan berkah ini, guys. Saya coba dulu. Ini rasa original ya, kan? Original. Ada yang rasa manis. Originalnya aja enak, gurih, dan rasa degannya memang degan sih. Jadi degan itu kelapa muda, guys, yang belum tahu. Enak banget ini. Apalagi kalau yang manis nanti enak ya sebenarnya. Jadi gurih. Kita makan suaranya enak banget ya. Gurih banget, Cip. Gurih. Kalian mau? Gurih. Nanti bisa pesan di sini nanti. Oh iya, Pak. Untuk rasa. Oh iya, Pak. Untuk rasa apa enggak ada masukan lain misalnya pedas atau apa gitu enggak ada, Pak? Belum ada. Belum terpikiran. Belum, tapi teman-teman ada yang request? Ada yang request, Pak, kalau degan jangan dimacam-macam rasanya, tapi cukup ori sama manis. Oh gitu, jadi memang rasanya ori aja sudah enak, guys. Jadi ini saya sampai balik-balik lagi di kepingnya lagi nih. Jadi nanti videonya nggak selesai-selesai nih. Enak. Ini bisa buat hidangan meja. Pas lebaran nanti bisa malah enak ini, kumpul-kumpul keluarga sambil nonton TV ya. Enak untuk camilan ya. Nanti kalau kalian pengin pesan, WA-nya ada di bawah sini, guys. WA-nya ada di bawah sini, nanti bisa pesan langsung ke Bapak Lasim Purworejo. Bisa kirim-kirim, Pak ya? Bisa. Oh, bisa kirim, guys. Jadi enak. Nanti dihitung ongkos kirimnya dulu berapa, pesan berapa, nanti insya Allah Bapak Lasim ngirim ke alamat kalian. Oke, guys, ini sekarang nanti ada pesan-pesan dari Bapak Lasim. Monggo, Pak, disampaikan di mana saja, Pak? Iya. Terima kasih, Pak. Ya. Untuk saudara-saudaraku di mana saja berada, bila ingin mencicipi maupun membeli keripik degan, bisa WA ke nomor saya, alamatnya nanti di sini ada. Ya. Terima kasih sebelumnya. Saya kira cukup, Pak. Oh, gitu. Oke, guys, jadi pesan Bapak Lasim yang terakhir tadi adalah nggak terakhir, ding, maksudnya terakhir, jangan terakhir. Jadi pesannya kalau kalian ingin pesan degan berkah ini, bisa langsung hubungi nomor Pak Lasim di bawah ini. Saya ulangi, di bawah ini, guys, bukan di sana, di sini. Oke, okay. Jadi pesan bisa di sini nanti, dan kalau ingin tahu alamatnya langsung aja datang ke Purworejo, nanti singgah, barangkali bisa kerjasama dan lain sebagainya. Nanti bisa dirembukkan di sini. Oke. Dan akhir kata sekian, terima kasih. Semoga kita semua dilindungi dan semoga usaha Bapak Lasim semakin maju. Oke, terima kasih, Pak Lasim, waktunya. Terima kasih. Oke, okay, Bu, makasih. Semoga degan berkah semakin menjadi berkah. Menjadi berkah dan laris. Oke. Okay. Degan berkah. Yes. Purworejo mulyo. Oke, terima kasih. Oke, guys, jadi kita sudah selesai di tempat Bapak Lasim. Semoga kalian semua bisa pesan di sini dan jangan lupa like, komen, dan subscribe channel WASP Spasi 76. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.